Pembukaan jalur kereta api di Tasikmalaya saat Belanda berkuasa tidak saja membuat sektor ekonomi bergeliat. Ada efek lain yang mungkin tidak diperhitungkan pemerintah kolonial, yakni bergairahnya aktivitas sosial, politik, dan intelektual warga pribumi. Aktivitas para pengusaha Tasikmalaya di pasar-pasar Jawa antara tahun 1900 sampai 1912-an telah membawa mereka pada kesadaran untuk bergerak dan bergabung dengan Sarekat Islam. Awalnya, mereka menghimpun diri atas dasar kepentingan yang sama, yaitu proteksi persaingan ekonomi dengan pedagang Tionghoa. Selanjutnya, mereka mendaulat para tokoh agama untuk memimpin Sarekat Islam. Keterlibatan para kiai dan guru ngaji mempercepat perkembangan Sarekat Islam. Gelar haji yang disandang para tokoh yang berhimpun dalam pergerakan ini merepresentasikan pengalaman interaksi mereka dengan ide-ide dan gagasan-gagasan pembaruan di Timur Tengah. Sarekat Islam berkembang cepat di Priangan Timur. Pada tahun 1914 di Tasikmalaya, Sarekat Islam memiliki anggota 231 orang. Pada tahun 1916, anggotanya mencapai 1.200 orang. Pesatnya perkembangan Sarekat Islam di Tasikmalaya selaras dengan basis aktivitas sosial dan ekonomi rakyat. Sebagian besar dari anggota Sarekat Islam adalah pengusaha batik dan industri kerajinan, pedagang, haji-haji berpengaruh, kiai, dan guru ngaji. Perang Dunia Pertama itu terjadi sejak tahun 1914 sampai 1918. Itu 4 tahun itu Belanda yang memiliki koloni di Hindia ini itu terancam juga dengan dampak dari perang. Sementara selama perang berlangsung, dampak perekonomian itu terasa, terutama menghantam komoditas hasil perkebunan dan hasil pertanian yang dijual di pasaran Eropa yang pada masa itu anjlok luar biasa. Apakah itu hasil perkebunan karet, hasil perkebunan kopi, hasil perkebunan tebu, hasil perkebunan yang lainnya. Itu anjlok di pasar Eropa. Untuk mengatasi dampak perang dunia yang menyebabkan inflasi dan gagal panen, pemerintah kolonial membuat kebijakan pamelian pare. Kolonial memaksa rakyat mengumpulkan dan menjual hasil panen padi kepada pemerintah dengan harga yang sangat rendah. Kebijakan itu memicu ketegangan di masyarakat. Gelombang protes dan kemarahan rakyat pribumi terjadi di mana-mana. Ketegangan pun terjadi di Priangan. Salah satu anggota Sarekat Islam dibunuh serdadu kolonial atas perintah asisten residen Tasikmalaya karena pembangkangan atas kebijakan pasokan padi. Kejadian ini terkait dengan gerakan rahasia Sarekat Islam Afdeling B yang terpusat di Tasikmalaya. Pahlawannya adalah Haji Hasan dan keluarganya yang berasal dari Kampung Cimareme, Leles, Kabupaten Garut. Ada juga Haji Ismail, ulama terkemuka, seorang haji asal Gunung Tanjung Manonjaya yang mendesain perlawanan terhadap kolonial Belanda. Ia bersama Haji Sulaiman Ciawi, Abdul Jalil Al-Hasim, Tabri, Haji Adrai, Haji Hasan Cimareme, membangkitkan perlawanan dengan melakukan mobilisasi anggota Sarekat Islam sepriangan dan berdampak pada tumbuhnya gagasan revolusioner. Gerakan ini itu digagas oleh Haji Ismail. Tentu didukung oleh banyak orang di masa itu. Gerakan yang bawah tanah ini bahkan perekrutan anggotanya pun sangat eksklusif.
dia merekrut anggota untuk terlibat dalam gerakan ini dengan cara dibaiat ya, dengan tawajuh seperti gaya dalam perekrutan di dalam jemaah tarekat. Gerakan ini cukup besar sekali jumlahnya, dalam beberapa catatan itu jumlahnya hampir puluhan ribu orang di Priangan ini terlibat dalam gerakan ini, baik orang berpengaruh maupun masyarakat biasa yang ada di tengah kota, yang ada di desa-desa, bahkan para buruh yang bekerja di perkebunan-perkebunan yang ada di Priangan ini banyak yang terlibat atau berhimpun di gerakan Serikat Islam Abdi Ling Bay ini.